3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Qasar Basaleh dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsidi pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Tiga undang-undang TPPU, Undang-Undang 8 2010. Jadi kita buktikan dari hasil persidangan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan, kemudian kita simpulkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaan kedua. Sama-sama melanggar pasal 12 besar, junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana terjuga dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang 399 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan pertama. 2. Menyatakan terdakwa Qasar Basaleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama melanggar pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua. 4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah $18.000 Singapura dan Rp1.588.085.000 selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan membuat hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pada ujung 1 pada nomor 4 terlampir dalam berkas perkara barang bukti 5/7 diperkenakan dalam perkara lain, barang bukti 8-48 terlampir dalam berkas perkara, barang bukti 49-96 dikembalikan dari mana barang disita. Pada bukti 97 sampai dengan 151 tetap terlampir dalam berkas perkara. Pada bukti 193 sampai dengan 232 tetap terlampir dalam berkas perkara. Pada bukti nomor 235 sampai dengan pada bukti nomor 241 tetap terlampir dalam berkas perkara. Pada bukti nomor 242 kembalikan dari mana dipercayakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara, kita ingat poin-poinnya ya. Iya.